Kisah sosok waria mengaku pria tersebut kerap disapa dengan nama Inces Febri. Video Inces Febri ingin taubat setelah nonton film Siksa Neraka di bioskop bersama teman-temannya viral di media sosial. Dalam video yang beredar, tampak Inces Febri menggunakan pakaian dan dandanan bak wanita sangat gelisah. Seusai menonton, Inces Febri mengaku langsung ingin bertaubat. Bahkan Inces mengaku tak mau menjadi waria lagi. Sepulang dari bioskop, Inces Febri mengaku langsung ingin mengubah penampilannya dan memotong rambut. Tak hanya sekedar ucapan saja, Inces Febri membuktikannya. Semula berambut panjang, kini sudah dipotong pendek. Inces Febri terlihat menggunakan baju koko berwarna merah dipadukan dengan sarung. Hari ini aku mau insap. Ya Allah, mau siksa neraka tuh bener-beneran. Jadi gimana? Hari ini baby mau insap, ya Allah.